Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Kak Jumer kembali, teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri? Bagaimana kabarnya saudaraku semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam sehat walafiat. Saya undangkan Allah SWT, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa, teman-teman, dan selalu bersyukur, teman-teman. Aduh, ini gelang, teman-teman, masya Allah. Berapa gede-gede ini gelang batuk ini ya? Gelang batuk gede-gede dan wong Cina itu ya. Gelang batunya. Ini gelang batu ana cincin. Apa? Ada cincin enggak yang untuk ini? Gelang itu. Ya. No, no, proper letter. I will take make video first. wait. Yeah, wait. No. Orang memberikan rai kuayu. Aku tak syukuri, mau apa malah tak syukuri. Oh, ini tempat makan di atas, teman-teman. Nanti Kak Jum cari minuman di atas. Wah, ini tempat Cina-Cina, teman-teman. Wow, ini sembahyangan Cina tuh. Cantiknya tempatnya gawe ya. Wah, itu lampu-lampu di atas tuh, tengok. Lampu-lampu cantik banget tuh. Kuning-kuning, semuanya kuning, semuanya ada ampaunya ya, atas ingat-ingat cantiknya. Wow, ini tempat di Singapura ini, gajah, tempat patung, ini tempat gajahnya, cantik tengok, ini atas ini berapa banyak lampu-lampu nih tengok. Ini teman-teman, lampunya, Kak Jumer di sini semua kuning kayak kudung Kak Jumer juga. Wow, ini tempatnya, itu cantik. Ada airnya bisa ini umup-umup gitu kayak air panas ya, mendidih kayak air panas. Ini tempat ini gede nih sini, teman-teman, tengok patungnya gede-gede banget ya. Tempat sembahyangan tadi di sana pun tengok gede banget sampai belakang sana, teman-teman ya, gede banget nih. Lampu kuning-kuning ini berapa banyak cantik yang bikinnya, berapa kuning-kuning ini. Jadi di Singapura bikin video-video kayak gini berkenang-kenangan, teman-teman ya. Ini kalau malam mungkin sugreng, teman-teman ya, lampunya siang saya dibukain lampunya tuh. Nah. Ini kalau dibuka saya cantik sini ya. Bukis masih kurang gede, ini gede di sini ya. Bukis atau tapi kurang gede, bukis ini gede di sini. Tempat tadi pun ada yang halal juga di sana, tadi halal. Ini jualan backpack nih, teman-teman. Backpack murah-murah mahal enggak tahu. Ini backpack ini. Tuh. Dan tarifnya kayak di Indonesia, teman-teman. Ini dia $3 satu nih. $3. $3 nih, murah-murah nih. $3 masih baru-baru nih. $3. Masih bungkusan ya. $3 pilih-pilih $3 nih, banyak-banyak murah nih gelang, masya Allah nih gelang berapa banyak ini. Ya Allah, cantik-cantik banget gelang ini. Pakaian berapa, $1 aja tengok, teman-teman. $1 dapat pilih-pilih $1 nih, tengok. Ya Allah, tengok ini berapa banyak, teman. $1 aja satu barang, $1. No, lihat stocking semuanya kan, pasarnya semuanya payung, teman-teman, semuanya pakai umbrella ya, pakai payung gede-gede gitu ya. Kacung di Singapura udah 22 tahun, teman-teman, nggak pernah lihat di sini, baru sekali ini ya. Ini tempatnya bener-bener nyaman gitu ya. Cuma mau cari minuman, lapar teman-teman. Minuman apa di atas? Ini tempat sepatu apa? Ambal-ambal mobil, tempat-tempat air panas. Ini tempat bunga-bunga, obat bunga-bunga, pot-pot. Masya Allah.
Kak Jumar mau cari minuman di atas itu, kayaknya ada minuman ngorong. Ini siang-siang dibuka lampunya sugri teman-teman ya. Tapi tempat sembahyang Cina di sini. Tempat pasar makan teman-teman. Aku mau minum apa? Ini melo, ini apa? Yang pengen apa? Ini melo pakai bumbel macam-macam lah. Sudah tak? Sudah. Warna? Apa? Sudah. Ini melo juga? Nah, ini melo. Kau tak suka melo, yang sebelahnya ini teh? Ini teh? Ini bubble tea. Bubble? Teh pakai bubble tea. Oke. Okay. Yang paling sedap ini kan? Nah, oke. Okay. Minum ya. Yang minum sini ya. Aduh. Teman-teman enggak cuma lapar minum air dulu. Lapar. Di sini kayaknya ada soto. Ada soto. Sebentar, kacau minum. Aduh, lapar. Jalan-jalan ke sana kemari lapar. Oh, di sini ada jualan soto, ada jualan ini ya, mie goreng ya. Ini kan rujak itu, enak nggak rujak ini? Wong Jawa. Sampean wong Jawa juga. Samarinda, tapi dulu lama di Surabaya. Oh, makanya mau Surabaya sekarang di sini. Enggak, lagi jalan-jalan. Oh, sebentar ya. Lagi jalan-jalan di sini di Singapura. Oh, kayak orang Cina. Ya, keturunan Cina. Keturunan Cina dulu di Samarinda. Asli Samarinda. Samarinda itu kan Sumatera. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Kan namanya kan bikin baru kan, bikin kota kan. Iya. Oh, kamu kesini jalan-jalan sendirian. Sama istri ada. Di sini mana? Sekarang tinggal sini Bu. Di sana di Balister. Di sini mau bikin video cantik-cantik kayaknya tempatnya. Di situ ada jual buah murah-murah tau di situ. Jual apa? Buah. Oh. Tuh murah banget di pojok situ. Pojok sana. Nah, tuh itu apa namanya tuh buah leci itu 1-3 kilo $2 aja. Oh. Tuh banyak orang beli tuh, rame banget. Ini hari offer kayaknya. Tuh pojok situ tuh. Coba ke sana. Ya Bu. Ya mangga. Ngorong banget Kak Jo. Gambar-gambar ya? Hah? Video ini. Video YouTube. Jakarta. Saya Indonesia, Semarang. Tapi di sini udah lama, di sini udah 22 tahun. Iya kan? Nah. Ya Allah, seneng ngorong banget Kak Jum sampai ya Allah. Thank you.
seger banget teman-teman. Langsung habis ngorong banget. Dari jam sampai sholat duhur tadi jam 1 lebih sampai sekarang belum ini, belum minum. Ya Allah, kelaparan banget. Habisin kan, ngorong banget. Makan di sini tuh makan gimana tuh? Sini ada kayaknya dia soto di sini teman-teman. Atau sotonya enak atau enggak? Tapi sini yang jual ini orang Muslim juga, enak, ramai. Tokonya rame. Dan kacau kelaparan minum air atau gelas langsung habis sekaligus, ngorong banget. Tadi video teman-teman buat kenang-kenangan di Indonesia. Nanti kalau udah sampai ke Indonesia, kalau kita rindu Singapura, tinggal buka video. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, kakakku orangnya baik banget teman-teman. Baik banget. Pokoknya aku mau apa, mau ini tuh dia selalu izin. Karena dia bilang, kalau kamu niatnya berbuat baik, aku izinin. Jangan berbuat yang nggak baik gitu. Hanya berbuat baik, aku akan izinin kamu gitu. Kalau nggak baik, aku nggak mau izinin. Ya kak, insya Allah kak, aku mau, kalau dapat rezeki dari YouTuber, insya Allah kalau dapat rezeki kak, aku mau berbuat baik. Kalau aku kenal orang, sama orang kenal, insya Allah aku akan sayangi dia kayak gitu. Aku mau aku orangnya nggak pernah cakap kalau, ya orang berpikir, alah omongannya aja, nggak mungkin di percaya. Mungkin ada yang ngomong kayak gitu ya, mungkin enggak ya enggak apa-apa, yang penting kalau kalian semuanya kenal video Kak Jum, nanti kalau mau datang ke rumah Kak Jum, Kak Jum kasih tahu rumah Kak Jum di Jawa Tengah, di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, desanya Desa Sukorejo. Kalau kalian tahu Facebook Kak Jum, Kak Jum punya Facebook namanya Kak Jumer, Kak Jumer. Kalau Kak Jum punya YouTube namanya Kak Jum. Kan biar orang cepat kenal Kak Jum gitu. Kalau di Facebooknya Kak Jumer, Kak Jumer gitu. Jadi ada dua nama aku, Kak Jumer, Kak Jumer. Supaya dulu pernah nama Jumer ini aku kepencet hilang teman-teman. Akhirnya terus aku bikin lagi baru Kak Jumer, Kak Jumer gitu. Jadi sekarang aku bikin dua nama di Facebook aku. Di YouTube aku namanya Kak Jum gitu. Hai Kak Jum, jadi senang dikenal orang gitu. Oke temanku semuanya, sayangku semuanya, Kak Jum bikin video di sini, di pasar sini, katanya uji ya. Itu aku baru sekali ini mengenjak sini, baru sekali ini. Masya Allah, indah banget, ramai banget pasarnya. Jadi Kak Jumar bersyukur banget sampai sini. Aku minum satu gelas langsung, tinggal setengah dek ya. Laper banget teman-teman, dari tadi aku musim-musim cari minuman tapi nggak ada-ada. Tahunya di belakang naik atas di sini tempat makanannya teman-teman. Di makanannya di sini makanan Jawa ada. Soto, kalau aku mau tengok sotonya. Tengok sotonya katanya enak nih teman-teman. Aku mau pindah cari video lagi ya. Ini Mas, Anderson good nih. Good. I want to buy, but good or no good? Huh? I want to try it. I want them come here. My house is Ballister. I like this. Oh. This one. This one. After ma'am. I choose this. Good. Ma'am, I want to eat here, right? Here. I can try a little bit, ma'am. Oh. Little. I try one second only. I try good, I buy. Okay. Yeah. Because my house Ballister, I want to buy the TK. But now want to raining, I don't want to go TK. I direct go back home. But not so many ya. Come and buy for this one nih. Oh. Good. I don't like. Oh, don't like. I like this for. Rojak India ini, ma'am. I try. This one good. Oh. But this good. One tempeh, you know. I know tempeh. I like tempeh, but my daughter don't like tempeh. Bukan, 18? Enggak, ini tepung kelapa. Oh, tepung kelapa. Karena kecang, bawang semua tepungnya. Ini siapa aku? Sedap. Oke. Kelapa, my daughter no like.
Did this one, ma'am? Good or not? But this one same lah, but put the veggie. This one, ma'am, take wait. This one. Yeah. But kelapa don't like my daughter don't like kelapa. Wait. Tempe, I try tempe. Like. No, my doctor. This one is have egg or not? Don't know. What soup? Soup, the water one. Kuah. Oh, kuah, good. Okay. Nice. Okay, fine. You like this? No, like. Yeah, like many. I don't like. This one. This one got egg, yeah? This one got egg. Wait, man? This one got egg. No problem, yeah. You need to try already lah. You don't need to try ya. The ma'am say, ma'am. No, ma'am say kan good. Yeah, this one ma'am talking good, right? Tempe. Tempe already. I go pay home, I can cook. Oh. I try this one. This one. Sotong no like also. This one. I buy already tahu, I buy already tempe, go pay home, I can cook. And cook. Oh. Potato. Because one son, one doctor. Oh, okay, sure. Say, together say. No. This one, goreng-goreng minuman makan. Oke, teman-temanku, Kak Jum tadi sama si Mem anti Cina tadi, aku mau coba itu apa rojak Cina India gitu. Jadi katanya dia semuanya sedap. Ya udahlah, percaya aja. Nanti sampai rumah tengok sedap enggak sedap. Tapi jauh, teman-teman, tempatnya jauh gitu. Jauh. Your way are you? Thank you, ma'am. Sorry, ma'am. How much? Yes, sir. Sir, don't need to put the honey and don't need that. Honey and don't need. This one don't need. Well, the veggie don't need that. Don't need anything, yeah. Packet. Just your packet. But. I only cut on the fries. Just packet. Give me more sauce. Kan Memphis no problem, sir? Kan Memphis also no problem? It's okay. No problem, I sit down here. Oke, teman-teman, Kak Jum order rojak India. Kan di sini jauh dari rumah kakak aku, jadi aku tanya orang, katanya sedap, teman-teman. Aku mau coba sedap atau tidak. Karena Kak Jum di sini, beli makanan di sini. Kalau kalian suka video Kak Jumar di pasar sini, aduh, ini bersyukur banget, Kak Jum sampai sini senang banget, bersyukur banget, teman-teman. Ini rame banget yang jualan. Kak Jum bikin video pun orang pada diem, nggak ada yang ngomong apa-apa. Jadi orang berpikir tuh bikin apa, ngomong sendiri gitu-gitu. Tempat di sini kalau makan tuh ada tempat yang nyuci sendiri, tuh tempat nyuci makan. Kalau orang makan ada pekerjaannya. Kayak di Jawa sama, teman-teman. Tapi kalau di sini kalau makan simpan sendiri. Kalau nggak simpan sendiri kena saman di sini. Selesai makan di meja gini disimpan ke tempat situ. Kalau nggak disimpan disaman berapa? Samannya $300, 3 juta. Kalau nggak itu kalau nggak di sini. Kalau kan gini ya, misalnya mereka nggak, kalau nggak dia nggak ditakut-takutin dia kan nggak percaya ya. Takut-takutin nanti kalau kamu nggak simpan makanan ditaruh di situ, nanti kamu akan sama 3 juta uang Indonesia.
Tetapi kalau dikasih takut kayak gitu kan orangnya kan takut, jadi disimpan. Sebetulnya menurut aku nakut-nakutin takkan saman pinggan itu $300 ya. Kalau itulah Singapura punya government, bagus dia punya peraturan itu semuanya nyimpan-nyimpan makanan. Simpan di tempatnya masak, di tempatnya situ. Nanti ada orang bersihin sendiri, tapi disimpan gitu. Jadi pekerjaannya nggak terlalu capek. Pandai banget Singapura punya kebemen. Jadi yang kerja misalnya tua ataupun muda, dia nggak capek nyimpenin perabotan di tempat itu, di tempat apa namanya, di tempat tempat perabotan di situ. Ya Allah, rasa bersyukurnya Kak Ju itu luar biasa teman-teman. Kadang-kadang Kak Ju nggak bisa kata-kata ya. Saking syukurnya tuh nggak bisa kata-kata. Happy banget tuh. Oke teman-temanku, ini tadi mem tadi makan di situ, di sana mem yang tadi. Why did the feet mem? No. One. Eh? One. No. Mem nice, okay nice. Yeah, okay. No problem. You take me. Yeah, good. Nanti orang Indonesia, orang Cina usah. Singapore. Yeah. Singaporean. Oh no, I'm Indonesia, but Singapore long time to oh, long time. 22 years already. Oh, after Singaporean it, already. Yeah. Oh. Lagi orang Indonesia tinggi, wah, mem Cina also very good like that. Oh. You are so good. Thank you, ma'am. You are so friendly. Huh? You are so friendly. Friendly what, ma'am? Good. Good, friendly lah. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Bye-bye, ma'am. Tentang orang Cina pun tak jauh. Oh, tak bayar dulu sebentar. Tak bayar minuman dulu. Bayar minuman satu gelas $30, $30,000. Oh, lah. Kalau di Indonesia tukur $30,000 untuk tukur gini uang Jawa $30,000 untuk nutang gede dewi $33,000 dapat berapa ya? 6 gelas ya. Ini 6 gelas kalau di kampung Kak Jum. Nah, tak berhenti ya kan. Bayar rujak cekung, rujak India. Oke temanku, Kak Cuma bayar rujaknya. Selesai bikin video di sini. Kalau kalian suka video Kak Cuma, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum. Suka video yang lainnya temanku, sayangku semuanya. Love you so much. Aku sayang sama kalian semuanya. Suka video Kak Cuma. Aku bersyukur banget mudah kalian sehat selalu, berjalan umurnya, dipanjangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya semua sama Allah. Semoga kalian bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bye bye. Assalamualaikum.